Iya, sudah sebentar. Aku mau tanya, ini pertanyaan paling mudah ya. Jadi kan kamu begini, ini bukan seperti ya di Qurannya kamu ya di al Sajda 9 tadi dibilang apa ya? Roh itu adalah apa ya, angin yang ditiup yang keluar dari mulut Allah yang mempunyai energi kan. Jadi berarti angin itu sama dengan roh yang ada dalam diri manusia. Itu aja pertanyaannya. Oke. Coba Anda bedakan antara roh yang Anda sembah dengan roh setan. Apa bedanya? Silakan. Oh, ini sudah berapa kali saya membahasnya. Sekarang waktu saya untuk bertanya kepadamu. Oke. Apa bedanya? Sorry. Aku mau tanya dulu, wujud Tuhan itu menurut Islam itu gimana? Oke, jawab dulu itu dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surah As-Surah, ayat 11, Allah berfirman, Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jelas di dalam Islam wujud Allah itu ada, tetapi tidak ada yang tahu wujud Allah itu seperti apa selain daripada Allah itu sendiri. Juga tidak ada ayat di dalam Al-Quran atau penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang wujud Allah itu seperti apa. Berbeda dengan agama Anda, wujud Tuhan Anda itu berupa roh, dan setan juga berupa roh, iblis juga berupa roh. Maka itu muncul pertanyaan, apa bedanya antara roh yang kamu sembah dengan roh iblis? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau tidak pernah dilihat rupanya, lalu bagaimana mungkin bisa digambarkan? Seperti apa gambarnya, seperti apa rupanya, seperti apa wujudnya? Di dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah berfirman, Engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Artinya bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan dengan wujud apapun. Itu jawaban saya. Nah, kembali kepada pertanyaan. Apa bedanya antara wujud roh yang kamu sembah dengan wujud roh iblis? Silakan. Penjelasan roh dalam kekristenan itu gampang, aku jawab. Kamu kok begitu susah untuk menjelaskan Quran kamu sendiri tentang roh? Tadi aku ngomong sama Ahmad, nggak jelas juga. Lebih banyak ceramahnya, kayak di masjid aja. Sekarang kamu lagi yang datang, oke? Ditanya wujud Tuhan kamu, kamu bilang gak ada wujudnya. Gak jelas di Quran, berarti Quranmu gak beres dong. Gak jelas dong, gak pasti. Padahal jelas-jelas dalam Quran kamu ditulis itu zat. Tapi kamu gak mau mengatakan itu, karena mungkin kamu takut dipertanyakan saat itu. Karena kamu sendiri juga gak ngerti itu zat, oke? Penjajahan tidak pernah membawa agama. Tidak pernah membawa atas nama agama. Coba sebutin penjajahan di muka bumi ini yang mengatasnamakan agama. Tetapi teroris mengatasnamakan Allahu Akbar, bom. Allahu Akbar, gorok. Semua mengatakan Allahu Akbar. Itu kata siapa itu? Tuhannya kamu kan disebutin? Bukan dalam nama Yesus orang membunuh. Coba cari penjajahan di muka bumi ini yang mengatasnamakan dalam nama Yesus kemudian menyerang negara lain. Coba sebutin. 2021 masih ada manusia jahiliyah rupanya ya. Dia gak bisa membedakan antara zat dengan sat. Kamu harus belajar, Herni. Zat itu bahasa Arab, artinya pribadi. Ya, Allah itu adalah pribadi. Pribadi Allah itu namanya esensi Allah atau hakikat Allah. Jadi zat itu artinya hakikat. Jadi kalau ada dikatakan zat Allah, artinya hakikat Allah atau pribadi Allah. Itu bukan menunjukkan esensi berupa materi, tidak. Berbeda dengan Tuhanmu, memang berbentuk zat. Yesus itu zat padat, zat cair, zat gas, itu lengkap pada diri Yesus. Kalau Allah bukan zat, tapi dia adalah hakikat. Dalam bahasa Arabnya zat, D-Z-A-T ya. 2021 ternyata masih ada manusia jahiliyah. Membohong, kamu berbohong. Itulah sifatnya kamu. Sekarang bilangin orang liar karena kamu mau licik. Kamu mau ngeles karena kamu gak bisa menjelaskan itu zat itu Tuhanmu. Kamu ngomongnya begitu. Dasar lu, kamu mau dialog tetapi kamu gak jujur.
agamanya orang aja kamu mempertanyakan agamamu sendiri, kamu gak mengerti agama kamu. Karena apa? Qurannya kamu itu sama sekali tidak lengkap, tidak sempurna. Kata sempurna dari mana? Ngomong lagi tentang penjajahan, sebutin penjajahan di muka bumi ini yang mengatasnamakan Tuhan, yang meneriakan takbir. Indonesia aja yang udah jelas-jelas punya ideologi Pancasila, saat pembentukan negara ini udah jelas-jelas dasar negara kita adalah Pancasila dan undang-undang, datang-datang lagi takbir, Allahu Akbar, rubah, menjadikan negara syariah, dasar lu sinting. Itu siapa itu selalu berkecualak? Itu kerjaan apa? Itu kerjaan iblis. Hanya selalu kekacauan aja mau ditimbulkan. Namanya iblis selalu kacau. Namanya Tuhan itu pasti damai sejahtera. Oke? Di dalam surah As-Sajdah ayat 9 Allah berfirman, di mana artinya menjelaskan bahwa kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, ya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, dari terjemahan ini jelas diterangkan bahwa roh itu adalah esensi yang dipungsikan oleh Allah untuk menghidupkan manusia atau makhluk. Jadi dengan adanya roh yang ditiupkan di dalam tubuh manusia, maka manusia itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, dan seterusnya. Nah, tidak ada di dalam kitab manapun mengajarkan tentang hakikat dari roh itu apa, unsur-unsur roh itu apa, tidak ada. Bohong orang Kristen itu yang mengatakan bahwa orang Kristen lebih paham roh daripada umat Islam. Makanya Anda kelimpungan ketika saya tanya, apa bedanya antara roh yang kamu sembah dengan roh iblis? Karena memang kamu gak bisa membedakannya. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran, kamu bertanya tentang roh, sesungguhnya Allah memberikan pengetahuan roh kepada manusia itu hanya sedikit. Itu benar. Tapi kalau Anda bangga, Anda lebih tahu. Sebenarnya Anda tidak lebih tahu. Yang Anda tahu itu adalah bahwa roh-roh Tuhanmu bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itu. Tapi kalau Anda bisa menjabarkan roh-roh itu unsurnya unsur apa saja, pasti kamu tidak akan pernah bisa menjawab. Karena Al-Quran sudah menerangkan kita diberi pengetahuan tentang roh hanya sedikit saja. Tapi kalau Anda mengatakan, Kristen lebih tahu roh daripada Islam, sekarang saya tanya, unsur-unsur roh itu apa saja yang terkandung dalamnya? Seperti manusia, ada unsur, ada daging, ada darah, ada kulit, ada tulang. Nah, itu unsur manusia. Kalau roh, apa saja unsur-unsur yang ada dalamnya? Kamu ada pengetahuan gak tentang itu? Atau Al-Quran sudah benar dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang memahami tentang roh, kecuali hanya sedikit pemahaman yang diberikan. Lalu kemudian mengenai peperangan, kamu lupa perang terbesar di muka bumi ini yang tertoreh di sepanjang sejarah umat manusia itu tidak ada dikatakan perang Lam atau perang bulan sabit. Tidak ada. Yang ada itu adalah perang salib. Perang salib, perang salib, perang salib. Kamu lupa ya? Jadi kamu kalau mau mengkaji tentang hal seperti itu, kamu gak usah malu-maluin ya. Tidak ada katanya mengatasnamakan Kristen. Loh, perang salib itu apa? Malu kan? Terus kamu lupa, sebelum Indonesia merdeka itu dijajah oleh siapa? Sampai berabad-abad loh. Lalu kamu lupa perang salib. Ayo, perang salib itu apa sih? Jadi kalau tidak ada ilmu, tidak usah ikut berdebat, apalagi menghujat. Kamu katakan Al-Quran tidak lengkap. Lah, kamu membaca huruf hijaiyah saja kagak bisa. Gimana ceritanya kamu bisa mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap? Aduh, Bu Herni udah tua kok masih jahiliyah. Lalu kamu ketik, Bu Herni ngetik. Ya, kamu katakan, kalau pribadi pasti punya wujud. Lah iya memang, Allah itu kan memang salah satu sifat daripada Allah itu adalah wujud. Ngerti wujud gak? Artinya ada. Karena dia ada, maka dia adalah pribadi. Makanya disebut hakikat. Hanya saja pribadi Allah dengan pribadi makhluk itu berbeda. Pribadinya Allah itu adalah pribadi sang pencipta. Tidak sama dengan Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang diciptakan, gitu loh. Tidak sama dengan Tuhanmu, tiga pribadinya. Kalau Allah yang disembah oleh seluruh para nabi yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan Yesus, itu adalah pribadi sang pencipta. Disebut dengan sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jelas di dalam Yesaya 5 ayat 16. Bahwa esensi sang pencipta itu maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah itu memang pribadi, memang dia ada, ya. Makanya kamu belajar, ya. Masa 2021 masih jahiliyah sih, Bu? Udah tua kok masih jahiliyah? Ayo, kemana Roh Kudus yang katanya ngajarin segala-galanya? Masa DZAT tidak bisa dibedakan dengan ZAT? Kasian sekali, kan? Saya tahu sejarah. Indonesia dijajah oleh Belanda. Ataukah penjajah Belanda yang membawa agama ke Indonesia? Hah? Mereka beragama Kristen, tapi bukan mereka yang membawa agama ke Indonesia. Oke? Mereka benar-benar datang ke Indonesia untuk monopoli dagang. Oke? Yang membawa agama Kristen ke Indonesia, itu para misionari. Bukan hanya orang Belanda, bukan hanya itu. Orang Jerman pun, orang Inggris pun. Itu mereka satu badan. Oke? Satu badan sending. Satu badan penginjilan dunia. Yang datang ke Indonesia, satu organisasi sendiri. Oke? Bukan para penjajah yang datang. Ini otak kamu, kamu sekolah di mana sih? Sekolah kamu itu? Belajar sejarah aja nggak ngerti. Kasihan sekali kamu. Hei, Pak Nur, kamu mengatakan zat itu adalah pribadi. Itu kamu kutip dari mana? Itu pengertian dari mana? Oke, itu pengertian dari Louis Maklouf, ya, tahun 86. Tahun 86 loh, dalam ada dalam bukunya ya. Itu dari Louis Maklouf. Kamu tahu Louis Maklouf, seorang yang seorang penulis dari Lebanon, itu orang Katolik. Ah, ingat ini. Ya, terus ada satu lagi, ya. Ada juga Ustin yang mengatakan zat itu adalah suatu esensi. Oke? Okay? Sorry. Ya, zat itu adalah suatu esensi. Kamu tahu dari mana? Dikutip di mana pengertian itu? Itu dari Hans Weyl. Itu orang Kristen Jerman. Nah, pengertian-pengertian ini dan Kristen bukan dari agamamu sendiri, bukan dari ahli ustadzmu, bukan orang ahli agamamu, ahli penulis Arab, bukan. Bukan dari Islam, semua dari Kristen. Kenapa kamu mau mengutip itu? Karena kamu sendiri gak bisa mengartikan apa itu zat, makanya kamu ngutip dari pengertian orang Kristen yang membantu kalian untuk memberikan pengertian tentang zat itu. Dasar lu. Kamu gak malu ya ngambil dari pengertian dari sekte Kristen dan Katolik? Aduh. Dari penulis Kristen yang dari Beirut, dari Louis, dan dari Hans, dari Jerman. Ah, kamu ini gimana sih? Nah, ini kamu perlu banyak belajar. Ya, sudah tua kok masih jahiliyah Bu Herni ini. Memang diakui Kristen Katolik tiba di Indonesia itu bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang memang kebetulan juga berdagang rempah-rempah. Katolik Roma pertama tiba di wilayah Nusantara itu kisaran tahun 1534 di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis yang kemudian dikirim untuk eksplorasi. Franciscus Sakeverius dan juga misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit itu bekerja di Kepulauan Maluku pada tahun 1956 kalau saya tidak salah. Nah, situlah kemudian ajaran Katolik mulai diajarkan. Namun ketika Belanda mengalahkan Portugis di tahun 1600-an gitu ya, Belanda kemudian mengusir misionaris-misionaris Katolik. Dan kemudian Belanda ini memperkenalkan Protestan dari aliran Calvinist dan Reformator. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau mau belajar tentang sejarah, kamu boleh tanya sama saya. Jadi saya paham betul bagaimana kemudian perkembangan Kristen di Indonesia pada zaman itu cukup lambat. Kenapa? Karena diiringi dengan penjajahan. Jadi bagaimana mungkin menjajah sambil mengajarkan agama gitu loh. Nah, tapi itulah yang terjadi. Makanya kamu jangan heran ketika masih ada di wilayah Indonesia ini gereja-gereja peninggalan penjajah gitu ya. Nah, kamu cari ada enggak gereja masjid peninggalan penjajah di Nusantara ini? Jangan lupa subscribe. Aduh, 2021 masih ada orang jahiliyah rupanya. Saya bilang sama kamu, orang yang ikut dalam misioneri penginjilan itu tidak sembarang. Itu harus dibawa satu badan. Mereka hanya khusus datang untuk penginjilan, gak ada urusan dengan rempah-rempah. Itu satu badan sendiri, jangan dicampur adukan. Aku juga ya, bukan hanya Saban dulu, sampai hari ini pun kamu tahu, ya, yang menyebarkan agama Kristen di misioneri yang ada di mana nih, yang di Papua, kamu tahu dari mana? Dari Amerika. Hanya saja kamu tidak mengatakan itu penjajahan, karena memang Amerika nggak pernah menjajah Indonesia. Tetapi seandainya Indonesia menjajah, Amerika menjajah Indonesia, pasti kamu bilang juga seperti itu.
Banyak misionaris yang datang ke Indonesia, Bapak, sampai hari ini. Cuman sekarang undang-undang sekarang muncul, dibatasi sekarang karena orang pemerintah mungkin ketakutan ya. Aku punya teman ya, dia itu seorang penginjil dari Korea, sekarang ada di Indonesia. Korea, ingat itu. Jadi kamu jangan salah, penginjilan itu bukan penjajah, penginjilan itu datang bukan untuk berdagang. Mereka pure untuk menyebarkan firman Tuhan, sama seperti murid-murid Yesus yang keluar kemana, ke Yunani, ke Mesopotamia, ke Arab, ke India, ke mana, ke Roma. Itu semua apa? Untuk penginjilan, bukan untuk berdagang. Ini pakai otak nih, belajar di sini, tajarin kamu ya. Jadi penginjilan dunia sampai hari ini tidak berhenti, masih terus berlangsung. Di Indonesia ini banyak para misionari, cuman kamu tidak tahu. Mau yang Protestan, mau yang Katolik, kamu mau saya sebutin? Ah, kalau Katolik lagi lebih terorganisir lagi. Ada satu badan di Kalimantan, ada namanya. Ada satu badan yang di Sulawesi, ada satu badan yang di Jawa, di Sumatera ada, masing-masing punya badan. Oke, masing-masing ada tarekatnya. Itu semua para misionari. Sampai hari ini, kalau kamu mau tahu. Di Korea juga ada datang ke Indonesia. Masa sih kamu ini, aduh kasihan dulu. Nah, beginilah kalau sudah hidup di zaman modern tapi berpikir jahiliyah. Mencoba untuk mendudukkan apa yang dibaca dari link-link kufur terhadap Islam sebagai sebuah kebenaran dan mempertontonkan terhadap orang Islam yang lebih paham kitabnya. Jadi saya harus ngajarin kamu layaknya ngajarin orang jahiliyah. Jadi kata zat itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah esensi. Ya, tidak sama dengan kata sat yang adalah bahasa Indonesia. Kamu harus bedakan ini dulu antara zat bahasa Arab dengan sat bahasa Indonesia. Kalau zat bahasa Arab itu artinya adalah esensi atau self. Sementara sat dalam bahasa Indonesia itu adalah materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Dan itu sudah pasti terbatas. Kalau zat dalam bahasa Arab itu adalah esensi yang tidak sama dengan zat itu. Nah, zat ini di dalam bahasa Arab tidak bermakna materi. Jadi makna zat dalam bahasa Arab bukanlah sejajar maknanya dengan zat yang adalah bahasa Indonesia, meskipun istilah zat itu diadopsi dari kata zat. Namun maknanya, ya, sebagai orang jahiliyah kamu harus tahu itu 180% berbeda secara diametral. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa makna zat itu sama dengan sat. Hanya orang kufur yang di kitabnya terjemahan lama menggunakan kata sat Allah, sat Tuhan, sat Theos. Dia ingin menyamakan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Sat di dalam bahasa Indonesia itu jelas terkait dengan ciptaan atau materi. Seperti Yesus, itu adalah ciptaan. Dia adalah sat berdasarkan ilmu fisika yang mengenal tiga pembagian sat cair, padat, gas. Nah, itu yang perlu kamu pahami ya. Sedangkan zat dalam bahasa Arab bukan materi. Bukan materi dia. Jadi dia adalah penyebab dari adanya materi. Maka zat dalam bahasa Arab itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa diukur. Sebab istilah massa dalam ilmu fisika terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan zat yang ada dalam bahasa Indonesia itu bisa diukur. Ya. Tidak bisa berada dalam koridor yang tidak terbatas karena dia sendiri adalah terbatas. Jadi kamu harus paham ya, zat itu berbeda maknanya dengan sat. Ya, jangan kau samakan dalam kitabmu. Contoh di dalam Ibrani 1 ayat 3 di terjemahan lama itu jelas sekali katakan, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Tuhan dan sat Tuhan yang kelihatan, serta ia menanggung segala sesuatu dalam firman-Nya dan seterusnya. Ya. Jadi kamu banyak belajar. Ya, bersyukur kamu bisa ketemu dengan saya sehingga kamu bisa paham hal ini. Kamu jangan tetap dalam kehidupan kejahiliaan. Ini sekarang tahun 2021 di mana semua orang paham sejarah. Ya, setelah pengaruh VOC mulai tenggelam pada tahun 1799. Itu pemerintah Belanda jelas mulai memperbolehkan penyebaran agama Kristen dengan legal. Secara terang-terangan maksudnya, yang tadinya sembunyi-sembunyi. Jadi orang Kristen aliran Lutheran dari Jerman yang istilahnya lebih toleran lah di dalam menyebarkan agamanya, tidak ekstrim, itu mereka
mereka mengajarkan kepada orang Indonesia, orang Nusantara supaya bisa masuk ke dalam ajaran agamanya. Ya seperti yang dilakukan Kristen saat-saat sekarang lah, menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang, yang kayak gitu-gitu. Cuman dulu dibarengi dengan penekanan, dibarengi dengan penindasan, diiringi dengan penjajahan. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, bagaimana kemudian aliran Renis ya menyebar di mana? Di Kalimantan, di Sulawesi, itu dengan peperangan. Mengajarkan orang bagaimana bisa masuk ke dalam agamanya. Kalau sudah masuk ya tidak mengalami penindasan. Nah, kenapa kemudian muncul perlawanan-perlawanan itu dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini yang melawan pengusir dan yang mengusir penjajah-penjajah yang mengajarkan ajaran Katolik dan Kristen. Jadi kamu harus banyak belajar sejarah, jangan jahiliah terus. Saya tidak mengatakan itu zatnya Tuhanmu ya, dengan zat ya, zat cair, zat gas dan zat padat. Bukan artinya bukan orang bodoh. Ya zat itu Tuhanmu. Masa sih kamu gak bisa menggambarkan Tuhanmu sendiri? Kalau kamu sendiri tidak bisa menggambarkan Tuhanmu, bagaimana bisa kamu bisa menyembah yang orang kamu tidak bisa, suatu zat yang kamu tidak bisa menggambarkan seperti apa? Udah jelas-jelas di Quranmu ditulis zat. Ya, kasihlah pengertian. Kalau kamu bilang dia pribadi, dia esensi-esensi dalam bentuk apa? Semua kan gas aja yang kita tidak bisa lihat, kita masih bisa masukkan kelompok tertentu. Walaupun tidak bisa dilihat, roh pun demikian, tetap bisa digambarin. Tetapi kamu kan bilang itu zat, ya zat itu apa? Berarti kalau dia itu zat, sesuatu benda yang, sesuatu bentuk yang bagaimana ya kamu bisa gambarkan? Berarti dia bukan roh kan? Berarti makanya, karena Tuhanmu itu bukan roh, jadi jangan samakan Tuhannya Kristen, Yahudi dengan Tuhan kamu. Itu udah beda, oke? Kecuali kamu mengaku sendiri bahwa Tuhanku, Tuhanmu, roh. Kalau kamu bilang itu lagi, berarti kamu caplok lagi di Kristen. Makanya jelasin itu. Aku bisa menjelaskan Tuhanku itu roh, aku bisa menjelaskan, tetapi kamu juga harus bisa menjelaskan zat Tuhanmu itu. Kamu harus, jangan kamu ngutip-ngutip dari definisi orang-orang Kristen, dari yang Katolik dengan yang Protestan, dari yang Lebanon dengan yang Jerman. Jangan, mana para ahli pemikirmu, mana para ahli tafsirmu, dia yang harus memberikan pengertian itu, jangan ambil dari pemikiran Kristen. Siapa lagi yang menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan umat Islam? Ada-ada aja. Tuhanmu itu siapa dulu? Ya, bentuk Tuhanmu itu kayak mana dulu? Lo kok mau disama-samakan dengan Tuhan umat Islam? Tuhan umat Islam itu adalah Tuhan yang mengutus nabi-nabi. Tidak bisa dilihat. Rupanya tidak bisa dilihat. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan. Di dalam surah Al-An'am ayat 103. Ya, la tadriku, situ dikatakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia maha lembut lagi maha mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mengatakan, pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan kamu pernah memikirkan esensi Allah atau pribadi Allah atau wujud Allah. Karena kenapa? Wujud Allah itu tidak nampak, tidak pernah dilihat. Maka kemudian bagaimana mungkin hal-hal yang tidak pernah dilihat bisa dibayangkan gitu loh. Ya kan? Yesus kan juga mengajarkan hal seperti itu. Makanya kamu belajar kitabmu dengan baik. Bagaimana kemudian kitab yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel itu sudah jelas mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian Lukas melihat Allah di surga, di sampingnya Yesus? Itu bohong semuanya, karena bertentangan dengan kitabnya Nabi Musa. Ya, Allah berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Lukas memandang Allah, memandang Bapa. Markus juga, tapi kok dia tidak mati? Yang bohong Lukas, Markus atau Musa di dalam Keluaran 33 ayat 20. Kemudian manusia yang kau tuhankan pun berkata, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, wujudnya pun tidak pernah kau lihat. Jadi bagaimana mungkin kau bisa menggambarkan wujud Tuhanmu sementara kau tidak pernah lihat, kata Yesus. Tapi karena kamu bukan pengikut Yesus, makanya Tuhanmu bisa kamu lihat. Seperti melihat Yesus, sama melihat Bapa, sama melihat Tuhan. Tuhanmu kau gambar dalam bentuk patung manusia, tidak pakai tidak tutup
ditutup kain. Itu Tuhanmu. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk Tuhan lalu menuangkannya ke dalam patung? Ya Kristen. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi kamu belajar lagi ya. 2021 ini kiranya Anda tidak lagi jahiliyah. Kamu mengerti enggak itu artinya penginjilan ya pada zaman Indonesia ya? Enggak pernah ada penginjilan sembunyi-sembunyi. Itu berhubungan dengan badan. Kalau tahun saat abad ke-17 di Indonesia ya, masa sembunyi yang berkuasa waktu itu siapa? Masing-masing kan Indonesia ini masih dalam bentuk kerajaan, masing-masing dan kekuasaannya sendiri. Jadi kalau penginjilan mau pergi ke mana? Ke Sumatera, ya pastilah berhubungan dengan orang Sumatera. Enggak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Pikir kamu, tahun berapa sih negara Indonesia ini lahir? Pikir, tahun berapa Indonesia ini lahir? Sebelumnya apa? Konsep-konsep pembentukan negara itu kan pelan-pelan ya. Dulu-dulu masih ada kelompok-kelompok, Yong Java, Yong Sulawesi, Celebes, Yong Borneo, itu masih terkumpul-kelompok mereka. Makanya dibikin rumusan-rumusan untuk menyatukan ini, semua ini, bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia. Itulah namanya negara kesatuan. Tetapi sebelumnya belum ada Indonesia, oke? Masih dalam bentuk kerajaan, masing-masing berdiri sendiri. Itu perlu kamu ingat. Jadi jangan kamu bilang sembunyi-sembunyi penginjilan itu, siapa yang sembunyi-sembunyi penginjilan? Ini yang kamu bodoh, ya? Waktu Indonesia, waktu Belanda menjajah Indonesia, ya memang waktu itu Indonesia Belanda berkuasa. Tetapi orang Belanda ya, para penjajah Belanda tidak pernah datang untuk menginjil. Tidak pernah, urusan apa dia mau datang menginjil? Dia aja belum tentu taat dengan agamanya. Yang datang menginjil itu adalah para misionari. Mereka memang sudah dibekali pengetahuan teologi. Ya, itu kalau kamu mau tahu. Salah satu bentuk penginjilan dulu ya, sebelum Indonesia merdeka, ada salah satu badan sending yang mencetak buku khusus untuk Natal. Itu salah satu bentuk penginjilan. Jadi kamu ini gak mengerti yang namanya penginjilan itu. Penginjilan itu luas pengertiannya, oke? Jadi sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada. Dan salah satu badan yang pernah mencetak buku untuk disebarkan dalam bentuk penginjilan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Itu dari Belanda dan bukan penjajah, oke? Orang-orang misionaris saja itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh para penjajah di Indonesia. Mereka gak senang. Kalau kamu mau tahu itu, Tuhanmu tidak jalan, kok memang jelas itu dia adalah roh adanya. Tuhanmu mana? Konsepnya aja kamu ditanya, kamu celingak-celinguk, gak jelas. Ngutiplah dari pemikiran orang Kristen. Itu kan aneh, kamu gak malu itu ngutip dari orang Kristen. Harusnya para pemikir Islam juga, makanya kamu kan akui sendiri kan bahwa orang Kristen jauh lebih cerdas, oke? Okay? Ya, itu pun kata penginjilan itu sebenarnya salah. Yang kamu maksud penginjilan itu adalah pemurtadan. Ya, penginjilan itu enggak salah kalau kamu katakan penginjilan. Karena kitab kalian bukan Injil, kan gitu. Yang benar adalah pemurtadan. Kalau kamu penginjilan, berarti kamu mengajarkan ajaran Yesus. Itu baru dibilang penginjilan. Lah, yang kalian ajarkan kan bukan ajaran Yesus. Ajaran pengarang-pengarang yang menceritakan tentang Yesus. Jadi kamu harus belajar. 2021 kok masih jahiliyah. Nah, kamu sudah mengakui bahwa pemurtadan yang dilakukan itu tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Nah, itu dia. Makanya saya katakan bahwa ajaran agamamu itu dilakukan dengan terang-terangan. Apa itu? Ya, penjajahan. Kan gitu. Jadi itu nggak bisa kamu pungkiri karena sejarah menorehkan. Ya, berabad-abad penjajahan itu dilakoni oleh orang yang mengaku punya Roh Kudus, yang mengaku ajaran kasih. Kasih Indomie, iya. Kalau kamu mau tahu siapa sembahan umat Islam, ya kamu pelajarilah Perjanjian Lama dalam bentuk original teksnya. Itulah sembahan kami. Yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, itulah Tuhan kami, itulah Allah. Ya kalau Tuhanmu beda, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh orang Romawi dan Yunani pada masa lagi-lagi penjajahan. Ketika penganut ajaran Kristen, tapi kan belum Kristen namanya waktu itu ya, masih politeisme atau Hellenisme Stoa, belum dikatakan Kristen sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3. Nanti di Antiokhia baru berubah nama menjadi Kristen. Kalau Tuhan beda, kalau Tuhan saya, kau ingin lihat, kau mau tahu, pelajari kitab Tanakh, pelajari kitabnya Bani Israel dalam bentuk original teks. Contoh seperti yang tertuang di dalam Keluaran 33 ayat 20 sampai ayat 23. Nah, kemudian
sama seperti yang tertuang di dalam Al-Quran di surah yang ke-143 ayat 7, di mana di situ diceritakan walaqad ja'a Musa dan seterusnya, ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah, ya di situ Allah sudah menentukan, lalu kemudian berfirman kepada Musa, ya Musa, ya, lalu kemudian Musa menjawab, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan menjawab, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka kemudian jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, saya kamu dapat melihat aku. Lalu tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Itu ceritanya juga ada di kitabnya Nabi Musa di Keluaran 33 ayat 20 sampai 23 yang saya katakan kepada Anda. Jadi kalau ingin tahu zat Allah yang kami sembah, ya cari tahu di dalam kitabnya Bani Israel. Karena Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam itu sama. Yang berbeda itu adalah Tuhanmu. Jadi kamu hanya numpang tenar dari agamanya Yahudi, kitabnya Yahudi gitu. Padahal Tuhanmu itu kan beda. Theos dengan Allah Israel itu beda. Ya, belajar lagi. Jadi saya singkatkan ya, supaya kamu paham ya, Ibu Hernia. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhannya Bani Israel. Paham ya di situ ya? Bukan Tuhannya Kristen, tapi Tuhannya Bani Israel. Nah, ketika Kristen datang menjajah di Nusantara ini, apakah Kristen mengajarkan Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Romawi? Nah, itu yang perlu kamu paham. Jadi penjajah datang ke Nusantara ini, ya, itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Romawi Yunani, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Kalau umat Islam jelas menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Di poin ini mudah-mudahan Ibu Herni bisa paham. Oke, ayo sebutin ajaran Yesus itu yang seperti apa menurut kamu? Kalau kamu mengatakan bahwa penginjilan itu salah, ya. Sekarang saya mau tanya kamu, ajaran Yesus yang benar itu yang mana? Tolong berikan konsepnya di sini. Perjanjian lama? Kok kamu mengutip perjanjian lama lagi? Hah? Perjanjian lama? Jadi kamu mau menyamakan Allahmu, Tuhanmu yang di Ka'bah itu dengan Tuhannya orang-orang Yahudi? Tuhan Yahudi itu tetap roh adanya. Hah? Sekarang kamu mau samakan? Ih, kasihan deh lu. Ayo dong punya konsep sendiri dari Quran kamu. Masa gitu? Imal-maluin aja. Nggak lengkap literaturnya. Pakai dong Quran kamu. Kok pakai BB lagi? Ya amplop. Hey, jangan samakan ya. Yesus itu orang-orang Ibrani loh, orang Yahudi loh, orang Israel loh. Dia memakai Tanakh loh. Oke, dia seorang rabi. Hey, kamu otak kamu jangan salah ya, jangan bikin malu-maluin aja. Kan malu-maluin aja kamu. Pakai lagi PP perjanjian lama, ya amplop. Apa hubungannya Nabi kamu Muhammad dengan perjanjian lama? Sejak kapan Muhammad mengenal perjanjian lama? Ajaran Yesus yang benar itu adalah murid-muridnya menjalankan pesan Yesus, amanah Yesus. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar ke bangsa lain. Itu ajaran yang benar. Sama seperti Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau ada yang menjajakan Yesus di luar dari Bani Israel, itu namanya bocor halus. Saya tidak mau panjang-panjang. Saya mau tanya sekarang, mana buktinya Tuhan yang kamu sembah itu sama dengan Bani Israel? Mana ayatnya di dalam Quran kamu? Harus merujuk ke Quran kamu. Jangan kamu cocok-cocokin. Harus jelas. Kalau Quran kamu bilang ada itu, ya itu. Ngomong gitu, kok nggak ada jangan dipaksain. Coba, mana ayatnya bahwa Quran kamu Allah yang disembah oleh Bani Israel sama dengan Allah kamu? Pertanyaannya, kenapa kamu membunuh orang Yahudi? Kamu bilang orang kafir. Ini kan aneh. Tuhannya Yahudi roh. Kasihan banget. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang mengutus para nabi, yaitu yang mengutus Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Kalau kamu mau terima, tidak terima, ya itu hak Anda, tidak ada paksaan. Yang pasti Tuhan kami adalah Dia yang telah menciptakan alam semesta ini, yang orang Yahudi sebut dengan Hashem. Ya. Kalau Tuhannya Kristen beda lagi. Kalau Tuhannya Kristen itu bertanduk 7 dan bermata 7. Ih, takut. Sekarang yang terus perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, pergilah
ke seluruh bangsa. Ah, mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pergilah ke seluruh bangsa. Itu apa maksudnya? Satu contoh, Petrus, murid Yesus langsung nih loh, murid Yesus langsung Petrus, kenapa menginjil sampai ke Roma? Jawab ini, tanya, jangan blow on, kamu gak pernah baca perjanjian lama, baru kamu mengotot, kamu menyamakan, hanya dengan mengandalkan berapa ekor itu orang yang di Yahudi-Yahudian di dalam grup ini dipanggil orang itu untuk ngoceh, mengaku orang Yahudi untuk mendukung kalian. Makanya jangan blow on. Ya, orang Yahudi sendiri punya Tuhan itu adalah Allah sendiri, oke? Ya, itu adalah roh, oke? Terus kalau kamu membantah, jawab sekarang. Kalau kamu membantah, kalau bukan roh jadi apa, Dan? Zat juga? Orang Yahudi nggak pernah mengenal zat. Hah? Kacian dulu. Tuhan yang Bapak sembah adalah Tuhan yang mengutus para nabi, para Abraham gitu ya. Tetapi masa sih Tuhannya Bapak itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi? Mana pengakuan orang Yahudi bahwa nabi-nabi mereka menyembah Tuhannya Bapak juga? Kenapa orang Yahudi itu tidak ikut puter-puter batu itu, Pak? Coba jawab deh, Pak. Jawab, Pak. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Surah Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidatan faba'adallah, dan seterusnya. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi, tuh kan, berarti Allah yang mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Wallahu yahdi may yasha ila siratul mustaqim. Jadi Allah yang kami sembah adalah Allah yang telah mewahyukan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang kamu maksud itu adalah Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini kesalahpahaman orang jahiliyah, tidak memahami apa maksud daripada ayat sisipan ini. Di situ dinyatakan dengan jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa bangsa murid Yesus? Ya, ke-12 suku Bani Israel. Jadi bukan dimaksud di sini ada bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Jepang, bukan. Yang dimaksud Yesus di sini adalah 12 suku bangsa dari Bani Israel. Jadi bangsa itu maksudnya suku atau golongan, bukan bangsa dalam arti kata negara. Itu yang perlu kamu paham. Lalu bagaimana dengan Petrus yang sampai ke Roma? Lah itu berarti dia adalah murid durhaka, murid murtad. Sudah dipesan oleh Yesus. Ya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu ke bangsa lain, jangan kau menyimpang ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada suku bangsa dari Bani Israel. Jadi kalau yang kamu maksud Petrus adalah murid Yesus itu, berarti dia adalah murid yang murtad karena tidak memegang teguh amanat gurunya. Begitu. Lagian kalau Anda paksakan ayat sisipan ini sebagai acuan, di situ diperintahkan untuk menjadikan murid, bukan menjadikan hamba. Jadi Anda pun harus belajar ternyata untuk membedakan apa itu murid, apa itu hamba. Murid itu beda dengan hamba. Ya, belajar lagi. Tetapi di situ kan nggak disebutkan orang dari Israel. Itu kan nggak disebutkan orang Israel. Kalau mau yang pasti yang dari Israel dong. Sebutin yang disembah oleh Bani Israel adalah Allah yang SWT juga harus sama. Itu kan. Kalau kamu hanya berlandaskan itu, ya apa bedanya juga di dalam Qurannya kamu mengatakan percaya kepada Injil? Itu apa? Injil sendiri percaya bahwa Tuhan itu adalah Roh. Aduh, kacau. Allah Israel itu adalah satu-satunya esensi pencipta alam semesta. Nah, itulah yang kami sembah, yang kemudian disebut dengan Allah
di dalam Al-Quran. Ya, mau Anda terima atau Anda tidak terima, ya itu derita Anda, gitu ya. Yang pasti Allah kami itu tidak mungkin berubah menjadi Tuhannya Kristen, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah kami itu berubah menjadi manusia, apalagi dilahirkan oleh manusia, apalagi dibunuh oleh manusia, tidak mungkin. Jadi yang perlu kamu pahami di dalam kitabnya Bani Israel itu adalah Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu yang perlu Anda paham. Jadi dari anak Abraham itu Ismail dan Ishak memiliki sembahan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Musa, kamu bahas tentang Alkitab. Bahas dulu zat itu Tuhan kamu. Jangan lari ke sana kemari. Jangan kamu mau bahas Quran Alkitab, kamu bilang katanya yang kami percaya sekarang itu adalah Injil yang salah. Sekarang sebutin dulu Injil yang benar, lurusin dulu ini pengertian. Kamu bilang Injil yang benar, Injil yang kami sebarkan itu salah, penginjilan itu salah, pemurtatan. Nah, sekarang Injil yang benar, yang ajaran Yesus itu yang mana? Sebut-sebutin berdasarkan Quran kamu. Ayo sana. Tidak perlu pengakuan. Kenapa mesti ada pengakuan? Ketika orang Yahudi itu menyembah Hashem, menyembah esensi sang pencipta alam semesta yang berfirman kepada Abraham, yang kami kenal dengan sebutan Ibrahim, maka itu berarti mereka menyembah kepada esensi Tuhan yang sama juga kami sembah. Mau Anda percaya mau tidak, ya itu urusan Anda. Tidak ada paksaan dalam ajaran kami. Yang pasti Allah yang kami sembah itu tidak mungkin menjelma menjadi manusia unyu-unyu. Kalau kamu sembah itu, kenapa kamu bilang orang Yahudi itu kafir? Kenapa nabimu pergi serang orang Yahudi? Kenapa kamu bilangnya kafir? Dan kenapa nabimu mati oleh karena orang Yahudi juga? Kenapa ini? Ini kan udah jelas-jelas ada musuh bebuyutan di situ. Kenapa? Sama nabi, Tuhanmu dengan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Kenapa sampai sekarang ini negara Israel dengan Arab itu saling gontok-gontokan? Kalau sama, Al-Aqsa saja jadi rebutan di situ. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau sama Tuhannya. Orang Kristen yang ada di Israel sana, gereja-gereja, banyak banget gereja yang ada di sana, nggak pernah bermasalah dengan orang Israel. Kenapa kalian bermasalah? Itu pertama. Yang kedua, ya, kenapa orang Yahudi nggak pergi ke Arab sana sembah Ka'bahmu? Kan itu juga dari kamu percaya sebagai dari Ibrahim. Kenapa mereka nggak ke sana? Sembah itu, kalau itu dari Ibrahim, kan sama ya asalnya orang Yahudi juga dari Ibrahim, Abraham. Kenapa mereka nggak ke sana? Nah, ini tanya pertanyaan yang bagus. Kamu harus jawab. Nah, ini harus didudukkan dulu. Kata Injil itu adanya hanya di dalam Al-Qur'an. Kitab Injil itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya lembaga Alkitab Indonesia lah kemudian yang meniru-niru kata Injil untuk kemudian menempelkan kata itu kepada kitabnya orang Kristen biar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi sayang sekali umat Islam itu umat Islam yang terpelajar terhadap kitab suci, jadi mereka paham. Ya. Jadi Bani Israel itu tidak menyembah roh. Karena Bani Israel mengakui roh itu adalah ciptaan Allah. Demikian juga kami. Karena Tuhan kami itu adalah satu. Merujuk kepada esensi yang sama. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan Hashem, yang merujuk kepada nama El Elohim, itu adalah Tuhan yang kami juga sembah. Kalau Kristen beda, Tuhannya Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Wahyunya itu apa? Oke, jelasin wahyunya itu apa, nggak usah ceramah di sini. Ya aku udah bosan dengar ceramah dari masjid. Tiap hari di sini satu hari dua kali tuh tua-tua itu ribut di sini. Oke, sekarang kamu jelasin langsung aja. Injil dalam Quran kamu itu yang mana ajarannya? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Injil yang mengajarkan Bani Israel untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi utusan Allah. Itu yang perlu ibu pahami. Nah, manakah kitab Injil itu? Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa kitab Injil itu telah dirubah-rubah, telah bercampur dengan karya tulis manusia. Makanya dikecam di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menuliskan kitab lalu mengatakan itu dari Allah, padahal yang dia tuliskan itu adalah dari tangan mereka sendiri. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Makanya kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Gospel yang Anda katakan Gospel Lukas, Markus itu bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab itu. Tetapi kitab itu berasal dari hasil penyelidikan dan penelitian para penulis terhadap
Yesus dan kitab Injilnya alias pengajarannya, agar Anda paham. Begitu, jadi Injil itu adalah untuk memaksa orang Israel untuk percaya Yesus sebagai nabi. Begitu ya. Tanpa ada Quran pun orang Israel itu sudah memanggil Yesus itu rabi, guru. Nah, untuk apa lagi mau dipaksain? Untuk apa lagi ada kalau cuma itu saja pengajarannya? Untuk apa lagi ada Quran kamu kalau hanya itu? Saya butuh ajarannya yang mana? Kalau hanya ingin mengajarkan, hanya ingin memaksakan orang Yahudi memanggil Yesus sebagai nabi? Ah? Sebelum Quran ada mereka udah percaya. Ada yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ada yang percaya Yesus sebagai guru. Apa masalahnya? Kalau cuma itu, saya butuh ajaran Injil itu apa? Kalau ajaran Islam kan dan Quran kamu kan jelas. Sembahyang 5 waktu ya, lakukan 5 syariat agama Islam, pergi naik haji ya, apa? Saya enggak tahu apa lagi. Itu jangan makan babi, itu kan ajarannya Islam buat kalian. Pergi naik haji, pergi cium batu, itu kan ajarannya kamu semua sembahyang 5 waktu. Harus dalam perang kalian harus membunuh, wajar saja membunuh dalam perang, terutama orang kafir. Kalian harus lebih memprioritaskan orang Islam dibanding di luar orang kafir. Itu kan ajaran kamu. Sekarang ajaran Injil menurut Quran kamu itu apa? Aku mau santai dulu. Dengar musik dulu dong. Musik. Ini pertanyaan orang yang sama sekali tidak punya ilmu. Yang dikafirkan oleh Al-Quran itu tidak keseluruhan daripada Bani Israel, tidak. Yang dikafirkan itu adalah mereka yang melanggar perjanjian Tuhan. Nah, bukan cuma Al-Quran. Bahkan Allah di dalam kitabnya Bani Israel itu mengutuki Bani Israel. Seperti misalnya yang tertuang di dalam Ulangan 32 ayat 21. Bani Israel membangkitkan amarah dan cemburunya Hasem atau Allah. Ya kan gitu. Lalu kemudian yang diperangi itu yang mana? Yang memerangi Rasulullah, itu jelas. Itu jelas. Orang-orang yang menolak kenabian Rasul Isa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, itulah yang dimaksud kafir dari kalangan Yudaisme, dari kalangan orang-orang Yahudi maksud saya. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus datang kepada mereka ditolak. Ajaran Nabi Musa datang kepada mereka juga mereka tolak. Coba, Nabi Musa saja ketika dia masih hidup, dia katakan, sedangkan saya masih hidup saja, kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Ya, jadi ya saya katakan Anda masih kurang ilmu sebenarnya. Itu bukan karena mereka berbeda Tuhan sampai mereka gontok-gontokan, tidak. Itu sudah dinubuatkan. Baca kitab Ulangan 32 ayat 21. Ya. Makanya kalau mau apa ikut diskusi itu harus menguasai kitab dulu. Supaya Anda itu bertanya tidak seperti orang mabuk gitu ya. Allah berfirman di dalam kitabnya Nabi Musa, kitab Ulangan 32 ayat 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan bangsa yang ummi atau bodoh atau bebal atau jahil atau dungu. Nah, siapa yang dimaksud? Tentu adalah Bani Ismail. Bani Ismail itu dikenal dengan umat yang ummi. Ya. Jadi Allah akan membangkitkan amarahnya, cemburunya Bani Israel dengan memanfaatkan kehadiran umat ummi, umat yang bodoh. Dalam arti kata umat yang tidak pernah mengenal kitab suci sebelum Al-Quran. Itu makanya kamu harus banyak belajar. Jadi apa yang terjadi antara Yahudi, Israel dengan Islam itu tidak ada kaitannya dengan konsep ketuhanan. Tetapi itu semata-mata karena masalah sejarah mengenai hal yang sifatnya geografis, wilayah, lokasi yang mereka perebutkan. Bukan Tuhan. Ya, belajar lagi. Injil yang ada di dalam Al-Quran itu ajarannya jelas Tauhid. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan satu Tuhan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bagaimana Yesus menyeru kepada Bani Israel, untuk Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, untuk Bani Israel itu kembali menyembahnya kepada Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu sangat jelas.
bagaimana kemudian Yesus itu menyeru kepada Bani Israel, tidak pernah menyeru kepada non-Israel. Ngerti ya? Bahwa yang dikabarkan oleh Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus itu datang mengajarkan Bani Israel untuk kembali menyembahnya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Paham? Jadi sampai sana memang terbukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus, karena tidak mengakui ajaran Yesus, tapi mengakui ajaran yang mengajarkan Kristen. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Kristen. Al-Quran datang meluruskan tentang orang-orang yang kemudian menyembah Yesus. Karena Al-Quran menerangkan bahwa sesungguhnya Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya hanya sebagai Rasul, mengajarkan dirinya hanya sebagai Nabi. Tetapi Bani Israel kala itu tidak menerima, malah menolaknya, malah mencoba untuk membunuhnya. Dan kondisi itu dimanfaatkan oleh Romawi Yunani untuk kemudian menggantikan Tuhan Zeus atau Plato sebagai Yesus. Itu. Jadi Ibu Herni harus banyak belajar ya. Dan kalau diskusi tolong jangan emosi, santai aja. Ya santai dulu lah. Paling tidak saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang satu. Yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu adalah esensi Sang Pencipta, Zatullah, hakikat Allah, tidak ada yang lain. Sedangkan Kristen menyembah kepada esensi yang berbeda, yaitu Tuhannya orang Roma dan Tuhannya orang Romawi, Tuhannya orang Yunani, yaitu roh-roh binatang bertanduk tujuh dan bermata tujuh.